Warga mengevakuasi semencor yang tumpah dan menutup Jalan Raya Legok di Tangerang, Banten. Semen tumpah setelah truk molen tergelincir dan terguling menimpa angkutan kota. Diduga rem truk molen ini tidak berfungsi karena truk tiba-tiba terguling saat melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat kecelakaan ini angkutan kota di sampingnya rusak parah. Pas itu ada mobil bodang di depan tuh, kita mobil bodang. Itu ya. Tadi angkotnya ada penumpang atau gimana, Pak? Ada empat orang. Tapi selamat atau gimana? Selamat semua. Alhamdulillah sih selamat, ya. Alhamdulillah selamat, ya. Ini truk apa nih, Pak? Molen, ya. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Sementara sopir truk langsung dibawa ke Polsek Kelapa II untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan.